Ansu Fati memenangkan Goal of the Month untuk bulan September. Ansu Fati menerima suara terbanyak dari pengguna situs web FC Barcelona. Penyerang Barcelona itu mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-0 melawan Levante sekembalinya dari cedera. Golnya mendapat suara terbanyak dari pengguna situs FC Barcelona, lebih banyak daripada gol Ronald Araujo dan Luke de Jong masing-masing yang melawan Granada dan Levante. Tujuan dari Goal of the Month adalah untuk menentukan gol terbaik yang dicetak setiap bulannya, di mana para penggemar memilih favorit mereka dan dapat memenangkan jersey yang bertanda tangan. Philippe Coutinho dikaitkan dengan Newcastle United setelah pengambil alihan besar-besaran. Pembelian Newcastle United oleh dana investasi publik Arab Saudi telah menimbulkan banyak rumor. Mereka berharap bisa melakukan banyak transfer di bulan Januari nanti. Salah satu nama yang di atas meja adalah Philippe Coutinho, pemain yang disukai Barcelona yang bersedia bernegosiasi untuk keluar. Barcelona tahu bahwa ia telah melakukan kontak dengan Saudi musim panas lalu, tetapi tak ada yang disepakati. Barcelona ingin menjualnya di musim panas kemarin, tetapi tak ada cukup tawaran. Barcelona menginginkan 50 juta euro untuknya, dan itu adalah angka yang dapat dicapai dengan mudah oleh Newcastle sekarang. Manchester United intip peluang bajak Pablo Gavi. Ancaman baru datang bagi Barcelona. Gelandang muda mereka, Pablo Gavi, dilaporkan masuk dalam radar transfer Manchester United. Gavi merupakan gelandang muda yang didikan Akademi Barcelona. Ia baru saja diorbitkan ke tim utama El Blaugrana pada awal musim ini. Baru-baru ini Gavi dipanggil ke timnas Spanyol oleh Luis Enrique. Hasilnya, sang gelandang sukses membantu La Furia Roja mengalahkan Italia dan lolos ke final UEFA National League. The Express mengklaim bahwa Manchester United terpikat dengan aksi sang gelandang mereka dan tertarik untuk membajak Gavi ke Old Trafford. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United sangat tertarik memboyong Gavi ke Old Trafford. Sang gelandang dinilai bisa menjadi pemain top di masa depan karena kemampuannya yang di atas rata-rata. Kebetulan MU juga sedang mencari kandidat pengganti Paul Pogba, sehingga mereka menilai Gavi bisa menjadi suksesor yang bagus. Laporan yang sama mengklaim bahwa Manchester United tahu bahwa ada kans yang besar bagi mereka untuk mendatangkan Gavi. Kontrak sang gelandang akan habis di tahun 2023. Sejauh ini pihak Gavi masih belum menyepakati kontrak baru di Barcelona. Melihat kondisi ini, pihak MU mencoba meyakinkan sang gelandang untuk menolak tawaran Barcelona dan bergabung dengan mereka. Manajemen Barcelona sendiri dilaporkan tak akan membiarkan Gavi pindah dari Camp Nou. Mereka dilaporkan siap memberikannya kontrak dengan nilai yang lebih besar agar ia mau bertahan di Camp Nou. Pedri masuk nominasi pemain muda Ballon d'Or 2021. Superstar remaja Barcelona, Pedri telah dinominasikan untuk penghargaan Ballon d'Or 2021 dan Trofi Copa. Trofi Copa diberikan kepada pemain terbaik berusia di bawah 21 tahun. Dengan Pedri diharapkan menjadi salah satu kandidat utama untuk memenangkan penghargaan di akhir tahun ini. Pemain berusia 18 tahun itu telah naik level di Catalunya dalam 12 bulan terakhir untuk menjadi pemain kunci dalam rencana Ronald Koeman. Ia bermain lebih banyak menit daripada pemain Barcelona lainnya musim lalu, dengan 52 penampilan di semua kompetisi di level klub. Bintang kelahiran Tenerife itu pernah hadir untuk Spanyol di Euro 2020 dan Olimpiade Tokyo. Pedri akan menjadi salah satu favorit untuk memenangkan penghargaan Sub-21 dengan dua Liga Premier, Bukayo Saka dan Phil Foden yang juga disertakan. Namun Pedri adalah satu-satunya pemain yang masuk dalam daftar senior dan U21 setelah tahun yang luar biasa bersama karirnya yang baru muncul.
Messi ungkapkan, PSG adalah pengalaman baru setelah sekian lama di Barcelona. Bintang Argentina itu berbicara dengan sebuah wawancara dengan fans football tentang adaptasinya dengan PSG sejak ia tiba musim panas ini. Luis Suarez memiliki performa yang luar biasa di beberapa pekan terakhir. Sementara Mbappe membunuh Anda di luar angkasa. Dan Neymar adalah salah satu alasan saya mengapa bergabung dengan PSG, ungkap Messi kepada French Football. Leo Messi meninggalkan Barcelona dan tiba di Paris musim panas ini, di mana mereka menyambutnya dengan tangan terbuka. Ia meninggalkan rumahnya selama 2 dekade dan menetap di Paris, di mana ia harus mulai dari awal. Itu keputusan yang tak mudah. Tetapi PSG melakukan banyak hal sehingga sang pemain berada di ibu kota Prancis saat ini. Ini diyakinkan dalam sebuah wawancara dengan French Football, di mana ia telah berterima kasih atas penerimaannya sejauh ini. PSG menawari saya kesempatan untuk bergabung dan kami termotivasi. Kami sangat ingin datang ke tim yang fantastis seperti PSG, di mana banyak gelar bisa kami raih. Salah satu tujuan yang saya miliki untuk beberapa tahun ke depan. Ini adalah pengalaman baru dalam hidup saya. Perubahan besar yang kami coba lakukan sedikit demi sedikit. Sejak kedatangan saya, mereka telah menunjukkan bahwa mereka mencintai saya. Mereka menjaga saya dan saya berterima kasih kepada mereka. Senang berada di sini, tambah dari Leo Messi.